Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Okay, dalam video kali ni aku akan ajar cara untuk setting remote baru untuk box my TV broadcasting. Okay, sebabkan oleh remote aku yang lama ni, remote my TV ni dah rosak, so dah tak boleh nak guna dah. Okey, aku terpaksa beli yang baru. Yang ini brandnya Boyu. Okey, remote ni brand dia adalah Boyu. Untuk remote control dia punya serial number RC9410. Okey. Dia ada 3-in-1. Okey, maknanya dia boleh kawal 3 box. Dia boleh kawal dalam 3 box lah, kalau tak silap aku. Okey, ini dia. Dia boleh gantikan remote My TV, DVTV, Fan.ts. Okey, kalau boleh nampak. Okey guys, untuk setting dia ada 3 setting. So kita boleh pilih mana decoder yang kita pakai. Macam aku pakai My TV broadcasting. Okey, so aku kena pakai set 1 lah. Set 2, set 3 tu kita boleh abaikan. Okey, cara dia, kita tekan power and press 1. Okey. Untuk My TV lah. Jom kita buka dulu. Buka. Ini dia. Remote dia pun sedap juga nak pegang ni. Tak macam TV ni. Dia macam dia macam mana, macam cak ayam kot. Ini walaupun ini cak ayam tapi selesa lah, berat. Kat sini pun dia ada play dah settingnya. Ok, so kita masukkan bateri. Untuk setting dia kata press button power and 1 serentak. Ok, okay guys, sebelum kita setting aku akan tunjuk remote ni berfungsi atau tidak. Ok, remote ni tak berfungsi, so memanglah kita kena setting dulu. Tekan power dengan 1 ya, power dengan 1 dalam 5 second macam ni. Ok, tekan serentak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas cuba. Okey, berjaya. Okey, kita pergi ke volume pun okey, tune. Okey. Okey, channel pun dia tukar dah. Okey. Dia dapat tukar dah, mana remote ni berfungsi dengan baik. Kalau korang nak beli remote third party, korang boleh cari brand ni. Kod dia adalah RC9410. Okay guys, sampai di sini saja aku punya apa cara setting remote third party untuk My TV broadcasting, TV box ni lah. Okay, sampai di sini. Okay, assalamualaikum.